Sedang apa kamu? Buat apa kamu kesini? Hah? Buat apa kamu kesini? Anda sedang apa ini? Itu bapak saya mau ditumbalin. Kenapa bapak kamu tega tumbalkan? Biarin, terserah saya pengen kaya. Astagfirullahaladzim, hei Fadli, kamu itu. Kamu jangan ikut campur. Istighfar kamu, kami. Itu orang tua kandung Anda itu. Jangan ikut campur, kamu lebih baik pulang. Saya datang ke sini, adik kamu menangis minta tolong kepada saya. Nggak bisa, saya ini itu bapak saya mau ditumbalin. Oke sahabat-sahabat, jadi ini adalah si Fadli. Fadli ini nggak boleh, mau menumbalkan bapaknya. Agak jauh kameramen. Nggak boleh ke sini. Pulang, kamu pulang. Nggak apa-apa, sorot itu aja kameramen. Apa itu? Loh kenapa? Itu kamera, jangan diganggu, kenapa? Jangan macam-macam. Macam-macam apa? Bawa kamera segala. Hah? Bawa kamera segala. Ya emang kenapa kalau saya bawa kamera? Suruh pulang. Kalau kamu pulang. Kalau saya nggak mau pulang, kenapa? Pulang, kamu pulang. Jangan begitu Anda. Anda istighfar, itu orang tua Anda. Anda jangan tumbalkan. Biarin terserah saya itu. Astagfirullahaladzim. Bapak saya mau ditumbalin. Terus Anda ini menjadi anak yang durhaka kepada bapak? Biarin terserah saya itu. Urusan saya yang penting saya kaya di dunia ini. Istighfar Anda itu. Kamu jangan ikut campur urusan kami. Lebih baik pulang kamu. Mbah Kenting, kamu itu jangan mempengaruhi masyarakat, Mbah Kenting. Jangan urusan ini. Kamu jangan terpengaruh oleh dukun itu. Lebih baik pulang. Kamu pulang. Anda istighfar Anda. Pulang. Nggak boleh. Pulang. Anda istighfar. Ya. Kamu jangan ke sini. Kamu lebih baik pulang. Bawa apa? Aku ke kamera itu. Bawa apa? Saya ambat lo. Santai aja. Bicara baik-baik. Saya baik-baik. Bicara baik-baik. Nggak boleh. Oke. Pulang. Jangan takut kameramen, tenang aja. Biarkan. Videoin aja. Ini bapak saya mau ditumbalin. Saya pengen kaya. Kamu itu udah edan, udah sinting. Biarin. Kamu lebih baik pulang. Kamu pulang. Pulang. Istighfar. Kamu itu orang udah miring kamu ya? Gak orang tua mau ditumbalin. Kamu pulang. Pulang, Fadli. kamu pulang. Usir aja, ntar ini gagal. Ya, pulang. Sama pulang. Buat apa kamera? Oh. Buat apa? Ayo, pulang. Ah, pulang. Wah, sinting kamu ya? Ah, kamu mau jadi orang sinting kamu? Mau jadi orang durhaka kamu kepada orang tua? Hah? Ayo, maju. Ayo. Kalau nggak bisa diingatkan kamu. Ayo. Allah Akbar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa syukur. Allahu Akbar. Kiginting. Anda ini sudah mempengaruhi masyarakat sini Anda. Hah? Sopo sampean? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Saya Ian Guru. Sampean garis gagal enang, hah? Saya gagalkan. Lepaskan ini orang tuanya, si Fadli. Ora iso. Sampean bunga mana? Kalau saya enggak mau pergi mau apa kamu? Hah? Kamu ini sudah menegebarkan kesesatan kamu di sini. Gila kamu ya, ritual-ritualin manusia kamu. Iku wong pengen kaya. Pengen akeh bandane. Pengen kaya enggak begini caranya, kerja usaha yang benar, berdoa. Apa ini begini musyrik ini kamu? Mama capek. Ini cuma menumbalkan seseorang yang dia kasih sayangi. Astagfirullahaladzim. Tumbalkan bapaknya ini tinggal satu-satunya bapaknya doang ini. Ibunya sudah kaya tumbal. Kamu mau berhenti enggak melakukan ritual seperti ini? Jangan suruh saya berhenti. Kalau kamu enggak mau berhenti akan saya berhentikan secara paksa kamu. Emang kamu bisa? Siapaan? Kamu belum tahu siapa saya, Ian Guru. Sudah ribuan dukun sudah saya tumbangkan. Iya. Udah bertobat aja kamu. Ojo, sampean ngomong mengkonon. Terus Anda maunya apa? Ini yang pengen. Oke, sahabat-sahabat, ini adalah Ki Ginting ya. Ki Ginting ini adalah dukun penumbal pesugihan. Jadi dukun yang seperti ini harus kita hancurkan ini. Ini enggak benar ini. Silakan, kalau Anda. Sampean lungo. Ojo mene lungo, ojo urusi. Saya tidak akan pergi. Sampai kapanmu tidak akan pergi. Jadi pengen sampean ngerusak iki, ngegagalkan ritual iki. Saya ingatkan. Lepaskan ini. Pengen mati. Ayo buktikan. Keluarkan ilmu Anda, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Untuk pemesanan produk Ian Guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee,
lalu cantumkan di situ Ian Guru. Ian Guru. Lalu klik di situ ada produk, ya. Di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu ruqyah, madu ruqyah, air karomah, madu tunggal, sapu tangan asma Ian Guru, sorban alladuni Ian Guru, atau air zam-zam Ian Guru. Insya Allah di sini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis. Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Shopee Ian Guru. Terima kasih. Allah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, maju. Silakan. Saya ingin tahu ilmu Anda. Keluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, mau nyerah tidak kamu Ginting? Hah? Langkap bahasa ini inyong nyerah nih wong. Buktikan ilmu Anda, silakan. Keluarkan. Oke, sahabat-sahabat, jadi kita ingin tahu keilmuan si dukun brengsek ini ya. Kita uji coba aja semuanya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Bismillah. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ian Guru dimanapun berada, bagi yang mau pesen madu yang sedang viral, ini adalah madu asma atau madu ramuan yang sudah didoakan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi khasiatnya ini untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Untuk harga cukup Rp300.000 sudah mendapatkan diskon sapu tangan asma ini, sahabat-sahabat. Untuk pemesanan silakan hubungi admin yang di bawah ini. Terima kasih. Bismillah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita bikin patung aja kameramen. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Oke. Jadi Ki Ginting ini sudah tidak berdaya, sahabat-sahabat ya. Dia sudah Kang Ian Guru jadikan patung. Ini lagi anak durhaka ini. Nanti kita urus saja mereka ini, sahabat-sahabat ya. Biarkan nanti kita sadarkan si Fadli ini dan nanti bapaknya kita bawa pulang, sahabat-sahabat. Kita urus dukun ini dulu ya. Biarkan. Kita ambil pusakanya. Kita hantam senjata makan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terontokkan aja jantungnya ini. Allahu Akbar. Mencerit kau. Allah. Ah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, gimana kameramen? Jadi kita berhasil ya, nanti kita bawa pulang ini, panggil tim semua. Astagfirullahaladzim. Oke, bagi sahabat-sahabat dimanapun berada intinya ya, sesusah apapun diri kita, semiskin apapun diri kita, janganlah diri kita ini melakukan sebuah kemusyrikan. Apalagi diri kita ini melakukan perjanjian-perjanjian dengan yang namanya syaitan. Menyekutukan Allah, menzalimi diri kita sendiri. Hindarilah yang seperti itu sahabat-sahabat. Kalau kita ingin kaya, ingin sukses, selalu tetap bekerja keras dan laksanakanlah suatu ibadah yang baik. Meminta kepada Allah, perbanyaklah berzikir. Perbanyaklah meminta kepada Allah di tengah malam. Maka insya Allah mudah-mudahan cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hindari-hindari yang namanya santet-santet seperti itu. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan memuja seperti itu. Meminta ke setan, iblis, apapun hindari sahabat-sahabat. Karena ketahuilah, hidup Anda tidak akan bahagia siapapun manusianya yang bersekutu dengan dukun. Siapapun orang yang bersekutu dengan yang melakukan sebuah ilmu hitam, maka insya Allah Allah akan memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang seperti itu, sahabat-sahabat. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah istighfar, meminta kepada Allah. Mana kameramen? Ini kulit kijang kita kameramen. Jadi bagi sahabat-sahabat Kang Yan Guru, nanti di sini sahabat-sahabat kita akan melanjutkan lagi ya, untuk melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Jadi Kang Yan Guru ini mempunyai suatu misi sahabat-sahabat. Kang Yan Guru insya Allah akan bertemu langsung nanti dengan saudara-saudara Kang Yan Guru, para spiritual lainnya ya sahabat-sahabat. Oh ya, bagi sahabat-sahabat nanti di sini ada promo ya, seperti madu rukiah seperti ini sahabat-sahabat. Jadi madu rukiah ini sahabat-sahabat silahkan bagi yang mau pesan, harganya cuma Rp100.000. Silahkan sahabat-sahabat bila mau pesan hubungi saja nomor admin yang sudah tercantum di bawah ini. Dan Rp100.000 sahabat-sahabat sudah dikasih aksesoris seperti kulit kidang. Di tempat spiritual lain kulit kidang seperti ini pastinya dijual mahal. Kalau di tempat Kang Yan Guru dikasih gratis cuma-cuma, cuma syarat membeli madu rukiah ini dengan harga Rp100.000. Buruan mumpung belum kehabisan. Jadi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, silahkan pesan sekarang. Jadi bagi sahabat-sahabat ya, intinya hindarilah sebuah kesesatan, hindarilah sebuah kemusyrikan, tinggalkan-tinggalkan perbuatan-perbuatan yang ingkar, yang menyekutukan Allah. Tetap kembali ke jalan Allah. Intinya seperti itu. Saya tetap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya Kang Yan Guru, kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.